Assalamualaikum, dulur. Vlog Sunarto hari ini ada di Dusun Bangi, Kecamatan Woromarto, Perak. Nah ini lur, kita ada di warung tradisional ayam panggang Bangi, ya, ayam panggang Bangi. Dusun Bangi, Kecamatan Purwasri, Desa Woromarto, Woro ya, Desa Woromarto lur, ya. Ini saya di warung tradisional ayam panggang atau panggang ayam Bangi, Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwasri. Ya lur, kalau kesini mampir lur. Waduh, kalau kesini pokoknya ayam panggang semua nih, menunya ayam panggang lur ya, ayam. Ayam panggang, bebek nggak ada, ayam. Ya lur, ayo lebih jelasnya lagi kita masuk ke dalam biar jelas ada apa aja di sini. Oke lur. Ini lur, panggangannya seperti ini ya. Jadi dulur kalau kesini mau berapa aja enggak masalah ya. Panggangannya seperti ini. Ini ayam semua lur, bebeknya enggak ada ya. Ayam semua. Jadi kalau kesini ke Tindak Purwasri atau Kediri, silahkan mampir ke ayam panggang Bangi, Dusun Woromarto, Kecamatan Purwasri. Iya. Ya seperti ini lur. Ya, ini masih belum ini. Nah, ini lagi di ini ayamnya ayam kampung nih. Enggak nipu lur, ayam kampung, bukan ayam main-main ini, ayam kampung. Nah, seperti ini nih ya, lur. Nah, ini. Ini sudah dibikin seperti ini, tinggal manggang, bumbu sudah ada. Nah, ini. Bumbu sudah ada, nah seperti ini lur. Ini senang sekali. Saya ke sini mungkin sudah ke 10 kali ini kelihatannya baru saya bikin YouTube ini. Nah ini. Aduh. Dan yang masak pakai masker loh. Setuju sekali loh saya. Ya. Tapi kalau lama-lama di sini saya udah ngeringet ini. Ngeringet gobios. Nah itu ya seperti ini ya, Lur. Ayam panggang Bangi. Oke. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ayam yang baru di ayam yang baru dibersihin, ya. Ayam yang baru dibersihin, ya. Ini seperti ini, ya, ya. Ya, ini yang sudah jadi, ini yang sudah jadi, ini. Nah, ayam panggang sudah jadi, ayamnya kampung, ayam kampung semua, ya, ini sudah dikumpulin, nah, ini, ya lur. Ya, ini pekerjaannya banyak sekali ini. Pekerjaannya banyak sekali ya. Saya dari Surabaya, Bu. Ya, ini. Seperti ini ya, Lur. Ya. Nah. Ini, Lur. Nah, kalau tahu ayam panggangnya seperti ini. Mau boleh paha, boleh dada, boleh satu ayam. Nah ini lho. Ini ayam panggang Bangi, Dusun Bangi, kita Dusun Bangi, Desa Woromarto. Nah seperti ini ya lho. Nah ini bumbu-bumbunya ya lho. Ya, ini sudah terkenal lho. Ini sudah terkenal ya, penyajiannya seperti ini. Kalau dulur mau ke sini, mau ke arah Purwasri, silahkan mampir Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwasri ya Bu ya. Iya. Nah, ini Ibu yang keberapa nih? Saya yang generasi kedua, Bapak. Generasi kedua, nggih. Ya. Generasi kedua, berarti artinya sudah berapa tahun nih, Bu? Insyaallah sudah kurang lebihnya 35 tahun. Alhamdulillah sudah 35 tahun. Ya. Iya, Bu. Saya dengar waktu itu di sini itu ada ayam panggang. Menunya ayam panggang toh ya, Bu? Iya. Yang lain nggak ada, nggih? Nggak ada, Pak. Khusus ayam panggang. Iya. Ya, mungkin saya ke sini sudah 10 kali, Bu. Oh, iya. Baru kali ini saya nge-vlog nih. Oke. Okay. Memang sudah terkenal. Saya datang kenal. Nah, ini lur, ini yang pesenan satu ini ya lur. Jadi lur mau apa aja ini silahkan. Ini satu ekor, ini satu ekor. Menunya ayam aja ya Bu? Iya Pak, ayam aja. Bebek nggak ada. Ini semua dipanggang. Digoreng nggak ada. Panggang aja ya. Jadi khusus ya lur, ini khusus ayam panggang yang ada di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwasri. Ya lur, ya seperti ini menunya lur. Seperti ini. Ini lur, nah, seperti ini ya lur. Ya lur. Lur, ini lur. Nah, ini lur.
sini. Nah, ini owner. Owner ya. Owner generasi kedua yang sudah 35 tahun ya. Ini ada di Ayam Langi, Dusun Woromarto, Kecamatan Purwasri ya. Jalur ini seperti ini ya. Ini seperti ini jalur. Ya, orang yang seperti ini nih, jadi dia sudah lama ini, hampir 32 tahun. 35 tahun loh, bayangin ya. Karyawannya ada 10. Ya. Ini loh. Saya dengar aja ada pesanan 44 ekor ya. Nah, 44 ekor ya. Ini belum yang makan di sini, belum yang dibawa pulang, belum yang di ini. Ya, ini seperti ini. Ibunya sibuk sekali ini. Ibu ini sudah generasi yang kedua. Dan makanannya enak, ayamnya ayam kampung. Dijamin ayam kampung. Ya. Dijamin ayam kampung. Lalu jaminannya ayam kampung nih. Nih, ya. Nah, seperti ini ya, Lur. Nah, ini sudah dimakan di sini. Ini mau pesen 2, mau 1,5, mau 3, itu silakan. Silakan turun ke sini. Silakan. Ini. Silakan ya, Lur. Enak sekali ini. Ini kulupannya itu ayam apa namanya? Kacang panjang. Oke. Sama sambelnya tuh sambel kelapa loh ya, sambel kelapa ya. Nah, ini seperti ini guys, pokoknya mantep sekali. Bungkusannya seperti ini. Nah, ini bungkus seperti ini ya. Dulur mau kesini kalau mau tindak Purwasri, mohon mampir nih ya. Ini sudah terkenal Lur. Di Google ada, di map ada. Ini semua sudah tercukupi di sini ya, seperti ini. Ini yang dibawa pulang, yang dibungkus bawa pulang. Nah, seperti ini Lur. Nah, ini Lur. Nah, ini yang dibawa pulang ya Lur. Bungkusnya rapi, apik ya. Seperti ini ya. Jadi kalau Lur ke sini enggak usah sungkan-sungkan, mau pesen 2 ekor, 5 ekor siap. Buka siap. Jam berapa, Bu? Jam 10, Bapak. Sampai jam? Enggak. Insyaallah jam 3, jam 4. Jam 3 udah selesai ya? Jam 3, jam 4. Oke, Lur. Jadi habis maghrib kalau dulur ke sini insyaallah enggak kebagian. Ibu ini sudah generasi yang kedua. Iya. Generasi kedua ya, Bu? Iya, Pak. Nah, alhamdulillah seperti sudah generasi yang kedua, ini turun temurun ya, Lur. Tidak bisa diturunkan kepada orang lain, harus diturunkan kepada keturunan daripada Ayam Bangi ini ya. Ini bumbu-bumbunya Lur. Nah ini owner yang punya ini. Nah, owner yang punya ini Lur. Nah, ini owner yang punya. Owner yang punya ya Lur. Nah, seperti ini. Saya akan shot di itu. Oke. Okay? Ya, ini penyajian yang dimakan di sini. Lur. Ini satu hari berapa? Berapa ekor? Nah ini penyajian seperti ini. Ini yang dimakan di sini ya. Ini satu ekor yang dimakan di sini ya, seperti ini loh. Ya seperti ini penyajian. Ada kuluban. Ya, kuluban ini terdiri dari kacang panjang, terus apa namanya itu, tauge, bumbunya bumbu apa ini, itu kelapa ya. Kelapa. Ya, mau pedes mau enggak, ini tinggal ini. Ya Lur. Oke Lur. Silahkan. Dulur mampir ke sini ya Lur, nih ya, dari tadi nggak berhenti Lur ya. Artinya apa, ini sudah dikenal dan terkenal. Ini yang lagi makan Lur, coba lihat Lur, leker gitu ya. Leker Lur. Nah, ini ya lagi makan. Ini ayam panggang yang ada di Bangi ya. Desa Woromarto, Kecamatan Purwasri. Nah, ini ayam seperti ini ya. Ini paha. Ya, ini. Mangannya leker gitu loh. Nah, ya. Ini seperti ini. Ini makannya. Ya, ini makannya. Nah. Ya, Lur. Ya.
seperti ini. Terus pokoknya hujan, enak nih lur. Enak, nggak kesini rugi lur, ya. Nggak kesini rugi. Jadi artinya kalau dulu nggak kesini, ya. Kalau kesini jangan siang-siang, nggak kebagian tempat. Buka jam 9, tutup jam 3, ya sudah nggak kebagian tempat. Ya, seperti ini ya lur. Seperti ini lur. Belum mau kesini, silahkan. Silahkan lur. Nah ini rombongan dari Surabaya nih kelihatannya. Rombongan dari Sidoarjo. Rombongan dari Sidoarjo lagi makan ayam panggang bangi. Ya lur. Oke, rombongan dari Sidoarjo. Kita, ayo lagi, nasinya lagi. Ayo tujuh sampun, ayo. Ini. Ya, pokoknya kalau ke sini enggak, kalau ke Kediri enggak ke sini. Wah, rasanya belum ke Kediri ini. Rasanya belum ke Kediri. Oh, kepala, Mas. Ini salah satu penggemar daripada ayam panggang yang ada di Bangi. Ya, satu keluarga menikmati ayam panggang. Ya, seperti ini ya, Lur. Karena ayam panggang ini sudah terkenal di mana-mana. Salah satunya ada di Dusun Bangi, Desa Wonomarto, Kecamatan Purwasri ya, Bu. Nah, Ibu udah sering ke sini? Sering nih. Sering ke sini nggih? Iya. Wah, udah sering ke sini. Senyumnya senyum, waduh, pokoknya mah. Di sini enak sekali, cuma agak pedas sekali ini, agak pedas ya lur. Nah ini, ya ini salah satu keluarga yang menikmati ayam panggang yang ada di Dusun Bangi, Desa Wonowarto, Kecamatan Purwasri. Iya, ini ya lur, ini lihat lur, dengan hari ini pas jam makan siang, ya seperti ini, jam makan siang. Ini mau utuh silahkan, mau dijadiin berapa silahkan, mau ini di sini siap sedia. Oke lur. Ini salah satu keluarga yang penikmat daripada kuliner ayam panggang yang Bangi. Ya lur, ini masih keluarga yang tadi, jadi masih penikmat kuliner, ya penikmat kuliner ayam panggang Bangi. Ini sudah dikenal. Saya yang jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Nah, Bapak dari mana nih? Asli Kediri. Wah, udah tahu sini ya Pak? Alhamdulillah. Jadi dulur kalau kemanapun melewati Kota Perak. Kota mana, Braan atau ke Purwasi, Kediri, silahkan mampir ke Ayam Bakar Bangi, Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwasi. Oke dulur, kalau nggak kesini rugi, karena ayamnya hauce ya lur, ayamnya hauce sekali. Ini ayam panggang, khusus ayam panggang, tidak ada bebek. Oke lur, hari ini vlog Sunarto di warung tradisional panggang Bangi, ya sudah melihat, nanti silahkan dulur mampir dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker. Wassalam.